Halo guys, jumpa lagi di channel Herman Hul. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Di video kali ini kita akan sharing cara merakit bed pasien 3 crank ya. Kita akan sharing cara merakit bed pasien 3 crank ya. Ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Kita akan merakit bed pasien 3 crank. Iya. Ini 3 crank ya guys. Ini 1, 2, 3 ya, 3 crank. Ini berarti yang ini yang untuk mana? Yang dua keren tadi itu kan? Yolan yang ini. Yakin kan? Iya. Nah, guys, kita merakit labanya dulu ya. Di sini, diputar aja. Ya, boleh. Nah, kita pasang roda ini. Ini roda kedua udah dipasang. Cukup diputar aja ya. Dilepas dulu. Kita sembilan apa kuncinya? Kaki. Ini bagian kaki. Nah, agak tinggi dikit. Ini sebelah kanan. Thank you.
masuk. Tuh, mengunci kawatnya jangan lupa ya. Lagi. Nah, ini tidak keren, jadi ada 3 engkolan ya. 1, 2, 3. Jangan lupa. Ini engkolan satu, ini kepala ya, tuh kepalanya naik, tuh. Nah, ini yang satu untuk naik kepala, ya. Yang kedua buat naik turun tinggi ranjang. Nah, nih, ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini untuk naik tinggi, ya. Posisi ketinggian. Ini yang kedua, engkol ketiga, ini bagian kaki ya. Nah, ini teman-teman, tuh lihat ya, ini posisinya naik. Nah, ini untuk bagian kaki, ini bagian kepala, tuh seperti ini. Tuh. Ya, 3 crank. Ini, tinggal kita pasang matrasnya. Dan bagian sandaran atas sama kaki, sandaran atas sama bawah belum kita pasang. Lagi dibongkar. Nih. Kita pasang sandaran ujung.
Cuma pengait, Beb. Ini be, iya pak. Kalau misalnya dia iya. Masuk, itu kan, ya. Ini sandaran kepala ya. Ya, tiga crank udah posisi terpasang. Nah, kalau pagar mau dinaikin tinggal dinaikin. Nah, tuh ya. Inilah bed pasien tiga crank udah terakit. Ini dapat yang infus juga ya. Tuh yang infusnya. Ini ada lubang, ini bisa buat penutup ya lubangnya. Nih, tuh, lubang, kunci ya. Sudah terpasang.